dan 182 juta 500.000 rupiah. Jaga Lagi pada di luar, suaminya lagi di luar. Jadi kita di sini sama anak-anak. Salatnya pertama setelah pandemi ya. Iya, seneng banget. Bisa salat lagi. Kita berdua salat kita. Kita ketemu nanti ya. Bye. Hari ini lebaran, ceritanya tanpa suami karena suamiku itu lagi di luar negeri, lagi nemenin anaknya. Kakak bilang kebetulan lagi mau graduation, jadi gak mungkin balik. Jadi ada bedanya lebaran ini aku bersama teman-teman. Tadi kan udah lihat aku ke rumah papa, terus udah gitu tadi sholat Id sama Windy, dan hari ini alhamdulillah teman-teman pada mau ngumpul di rumah, jadi open house. Terus siapa aja yang mau datang ya, kalau papanya. Terus deh nonton icip-icip lebaran bersama icip-icip di nangka ke Windy. Ya, mau kemana? Cekin satu-satu. Mau kemana? Ada tamu, makasih udah datang berkunjung ke rumah aku. Chef, gimana selamat, tadi masakan aku? Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga semua lancar, rezeki bertambah. Tadi saya udah coba makanannya Mbak Keke, enak semuanya. Biasanya kan saya masakin nih ya, Mbak Keke. Ternyata diam-diam dia udah dapat ilmu banyak, dia juga bisa masak loh. Yang enak. Makasih. Semangat terus ya. Tapi suka ya? Suka. Nih, Hani, sebentar ya. Kita kamu ngintip.
ada Indah, ada Angela, ada mamanya, dan ada mamanya juga. Tadi, Mbak. Ada mamanya juga. Gimana makanannya, Angel? Kambing the best. Kalau kamu the bestnya apa? Aku the best. Apa nih, serundeng ya? Assalamualaikum, ya ampun yang punya rumah cakep amat. Lumayan ya, setahun sekali. Bukan, biar hemat make upnya. Bukan setahun sekali, cakep. Berlebaran di rumah, combro. Tuh, ada Dayang. Gak berloncat-loncat. Ditak lu, ditak. Gini. Ini namanya lebaran sama Atris tahu. Tuh, Atris Upin Ipin. Cobain. Enak. Itu tagline gue, bro. Itu tagline gue. Acau. Gimana kesan-pesannya Mas Atris? Lucu. Wah, gak sehat nih. Anak lu gak sehat nih. Gawat. Ya gitu deh, kalau lebaran di rumah Atris cuma makannya doang yang enak, kelakuannya nggak enak. Maaf lahir batin lo. Lahir batin, kita bermaaf-maafan sebentar aja. Gak jelas. Gimana lebaran kali ini? Ya mayat lah. Kok lumayan? Astagfirullahaladzim, ini lebih parah lagi anak gue, ya Allah. Maaf lahir batin dong, maaf pemisra. Kacau nih. Kita kok nggak ada momen yang mengharukan gitu kan, bermaaf-maaf. Ngelihat lo make up aja udah terharu gue men. Udah. Udah terharu sih, gue bisa make up. Mohon maaf siapa ya? Siapa ya? Gak mau ah, aku gak mau. Gak mau, gak mau disalamin. Ini ada tadi pesan saya. I love you. Maaf ya. Ari bobo. Itu di situ bobonya. Maaf lahir batin. Aku yang tomblamin hari itu ya guys. Lagi. Tahu. Oh, saya tahu pertama deketin, guys. Curhatnya makanya. Terus aku tahu, guys. Dulu di dekat balkon rumah. Jadi kan kamar aku kan balkonnya. Jadi aku bisa tahu kalau orang naik motor gitu kan. Kan tiba-tiba ujung-ujung ada dua manusia naik motor. Yang baru-baru datang itu. Ceritanya enggak gitu. Gimana? Jadi waktu itu ceritanya kalau biar yang cerita jadi kentang tau gak sih? Iya beginilah suasana lebaran, makan terus. Yeah, Amir bagi. Gue juga ngandung, gue juga ngandung. Sugar Emir. Tuh. Salam tempel, salam tempel. Ya Allah, ini yang dua depan enggak tahu malu. Masya Allah, coba itu tas hijau ini tiga dek. Ah, tas hijau ini tiga dek, tas hijau. Astagfirullahaladzim. Ha ha ha!
Dapat dong. Yang dapat siapa? Kemarin kan Tante Indi. Nah. Ini Tante aja, besok Tante Indi. Terima kasih. Lebaran hari ini mana yang punya rumah? Yang punya rumah mana yang punya rumah? Saya udah milik saya rumahnya. Nggak apa-apa, emang rumahnya mau dijual, jadi kita mau beli hari ini tuh. Kita mau beli rumahnya ya kan? Iya, ya, alhamdulillah ya. Saya penjualnya. Saya jual 45 miliar. Wow. Apaan ini? Saya emang warung jualan Indomie di depan. Jualan Indomie sama es teh manis. Masya Allah. Ini cantik-cantik banget yang jualan pempek ya. Granita. Oh, saya calon pengganti Dina Lorenza. Dina Lorenza, rasa tersaingi. Lo punya saingan, combro. Cut kekek, lo punya saingan. Oh iya. Oh iya, cut kekek. Cut kekek ini saingan ya. Tante kakak junior nih. Oh, baru kan. Aduh, ini kalau lebaran bareng kan begini emang. Terima kasih. Thank you. Selamat lebaran. Selamat lebaran dari kita. Ini dia nih baru nongol nih. Nyebelin. Detik-detik proklama aja sih. Detik terakhir mau closing. Oh iya, biasa kan seperti itu. Jadi tadi enggak salat Id. Karena terus ya Allah hari ini aku lelah banget ya. Dan alhamdulillah ya, ramai banyak banget tamu. Wah, bukan tempat tidur. Muka tidur, bangun tidur. Muka ngantuk. Muka kasur. Dan itu sih kasur yang kasur yang cantik kayak gitu. Terus akhirnya dia nongol. Mereka pada mau jalan-jalan guys, iya. Di Singapura. Nanti aku yang bagian megang kameranya, dia yang ngomong. Oh, kamu nggak lu udah lama kan bikin. Oke ya, Dina mau bikin 10 vlog challenge. Mau vlog apa aja? Singapura. Iya, dia mau mencari jodoh di Singapura. Nah. Karena kalau mencari jodoh orang Indonesia dia bosen. Enggak, orang Indonesia tahu dia susah ngomong. Jadi dia mau cari yang enggak ngerti bahasa Indonesia, yang enggak ngerti kalau dia itu sebenarnya salah ngomong. Enggak. Aku udah pinter kok sekarang. Pinter apa mencari cowok? Gue tutupan muka aja gini. Gue takut salah ngomong. Tenang. Yaudah, ya udah, mencari cinta hari ini sampai di Singapura. Hari ini kita bertiga single-single ya. Lebarannya single-single kalau dia udah masih lagi gue nggak pulang. Nggak lihat di sini udah kayak tapi happy sih. Kita infal. Iya. Tapi happy sih, banyak teman-teman hari ini datang semua. Alhamdulillah ya. Ramai ya makanan aku laris manis gitu loh. Terima kasih kekek. Makasih kekek. Makasih semuanya. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Oke. Dadah.